Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang disebut dengan rezeki nggak bakal ketukar. Ini ada sabana Bosco. Ini tetanggaan ya. Ini duluan ini pasti. Oh, duluan itu. Oh, duluan sebelah. Tapi senioran ini kan. Sabana kan dari pertama ya. Oke, saya beli. Saya mau beli dua, berarti di sini satu, di sini satu. Enggak, Mas. Apa namanya? Dada ya? Ada. Enggak usah, biasa aja. Ini satu. Ya, kaosnya itu. Berapa? Satu lagi beli sini biar adil. Oke, Mbak. Dada deh satu, Mbak. Ada sambal gepreknya enggak, Mbak? Belum ada. Oh, belum ada. Ini di sini duluan ini, Mbak. Oh, kalau senior senioran itu ya. Nanti kendalanan pertama dia. Berapa, Mbak? 12. Oke, terima kasih. Jadi adil saya nih. Gak usah. Rezeki nggak ketuker. Dan itulah, kalau jualan itu jangan takut nggak laku, jangan takut tersaingi dengan dagangan orang lain. Itu belahan tuh, dagang belahan, belah sana, belahnya lagi the best tuh. Ya udah, santai aja gitu. Itu kan rapat banget gitu ya, satu tempat itu. Itu saya sering lewat itu di daerah Pelni Depok. Kalau teman-teman lewat daerah Pelni Depok, rumah Pelni Depok, kita pasti ngeliat itu. Ya, jadi kembali lagi, rezeki gak ada yang ngatur, gak bakal ketuker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.